Tahu Sendari. Harapan Abang Zaid, calon kita ni siapa ni? Calon apa harapan? Mana ni, parlimen ke ataupun? Tak kisahlah, pandan ni adun ke. Adun dulu. Adun ni, kita bukan boleh pilih siapa lagi sebenarnya. Kita ni nak menang sebenarnya. Bukanlah kerana saya cakap ni, kerana Datuk Mak Aris ada depan saya. Payah tau bila kita interview kan, bila ada calon depan saya tau. Itu siapa rasa-rasa Abang Zaid rasa yang layak? Calon harapan lah. Calon harapan saya Datuk Mak Aris. Datuk Mak Aris juga. Ha, yang saya doa daripada pagi, petang, pagi dan malam je. Petang tak ada. Ha, pagi dan malam tu Datuk Mak Aris. Pasal dia, nombor satu dia versatile tau. Cina suka kat dia, India suka kat dia, Melayu suka kat dia, orang miskin suka kat dia, orang kaya tak tahulah dia suka ke tidak kan. Tapi masalah dia sekarang ni nak cari calon menang. Ha. Boleh menang, confident. Saya confident lah. Boleh? Confident. Ha. Kalau letak calon-calon baru ni masalah dia orang tak kenal. Ha. Tak kenal ni bukan senang menang tu. Macam letak Zarin, Arin lah kata. Ramai orang tak kenal lah. Yang kenal budak yang tak boleh mundi ada lah. Parlimen, calon parlimen? Calon parlimen, pandan. Pandan. Orang tikiak jugalah. Tak ada orang lain? Tak nampak lah orang lain. Dia ada masalah dengan MCA? Dia masalah dengan MCA tu masalah lain. Tapi dia tak ada masalah dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional dengan MCA ni dua badan yang berasingan sekarang ni. Dalam pendudukan MCA. Ha ni, orang tikiak. Kalau tahu orang tikiak boleh menang? Menang lah. Dia berganding. Adun dengan parlimen ni kena berganding. Kalau tak berganding? Tak berganding ni ada sikit masalah lah. Abang Zaid ni komen perubahan pandan sejak PRU 12 ni macam mana? PRU 12 ni? Sebelum ni pimpinan dia bukan Barisan Nasional. Jadi perubahan yang saya nampak, perubahan yang rosak banyak lah. Bangunan buruk, jalan teruk, saya tengok. Dan undang-undang jalan saya tengok, no entry pun orang duk gedar. Kenapa Abang Zaid cakap macam ni pasal Abang Zaid orang UMNO? Bukan kerana orang UMNO lah. Pasal saya tak pernah ingat yang saya ni duduk sini, saya ni bermegang parti apa. Tapi saya nak kena keselesaan. Tentulah saya baca benda-benda yang macam ni. Kalau misal katalah PR bagus, misal kata kan, apa pasal saya mesti tak nak puji UMNO lah? Tak ada pasal. Pasal apa benda ni, orang kata masyarakat lah. Dia kena tukar lah sekarang. Tukar balik kepada BN. Harapan-harapan, bagi harapan calon. Apa dia? Kita kata untuk calon-calon yang bakal menerima lah sebagai calon. Kepada calon ke? Kepada Barisan Nasional? Kepada calon lah. Calon lah eh? Ni pandan aja. Kita main kampung kita sini. Harapan dia besar lah. Supaya pandan ni maju setanding dengan tempat-tempat yang lebih maju daripada pandan. Itu harapan saya lah. Harapan, ya. Okay, okay.